ada rumusnya, ada meja khusus. Oh iya, pastinya tetap karena kalian usahanya semakin sukses. Punya suami juga sudah berikan kesehatan kepada semua, dan keluarga yang sakit atas tanah bisa menjadi yang lain. Kalau untuk kaya sendiri, kerjaannya ada nggak sih? Oh iya, biar makin free. Nah sekarang kan kalau saya suruh usaha-usaha, kalau kemarin-kemarin masih mikir, tadi lihat ya gue lagi dengan dia juga. Kalau sekarang dia udah gak punya alasan. Jadi kalau saya cek setiap bulan, pas saya tegur, dia harus lebih baik usahanya. Saya sih pengennya gitu, biar usahanya semua yang dia pegang tuh berkembang semua. Tapi saya yakin sih kalau Miss Siva, Siva bisa ngembangin semuanya, karena dia memang ada passion yang sama. Cewek mantan udah go public. Iya. Gimana tuh? Kita bukan sedikit aja nggak apa-apa sih. Turut berbahagia. Apapun yang membuat Steven bahagia, aku pun juga bahagia. Gitu. Aku mendoakan dan aku juga ngajarin anak-anak untuk selalu mendoakan dedinya. Apapun yang dedinya lakukan, apapun yang membuat dedi seneng, dedi bahagia, nggak apa-apa dedi lakuin selama itu masih di jalur yang dikehendaki Tuhan. Kan sempat wawancara juga katanya sering video call juga sama kecil-kecil sama anak-anak sama dedinya. Komunikasi dedinya sama anak-anak seperti apa sih? Mungkin kemarin sempat diwawancara katanya video call juga sering. Ya video call sih, tapi aku nggak tahu terakhir video call tuh kapan ya, aku juga lupa. Cuman ya kadang-kadang kalau dia ada waktu dia video call. Tapi setelah Celine dan Stefan William resmi bercerai, hak asuh anak jatuh ke tangan Celine. Namun meski hak asuh anak berada di tangannya, Celine tidak pernah membatasi mantan suaminya untuk dapat bertemu atau berkomunikasi dengan anak-anaknya. Kapanpun, Celine selalu terbuka jika Stefan ingin bertemu dengan anaknya. Anak tetap di aku, anak itu kan anak juga udah terbiasa dengan aku dari mereka kecil sampai sekarang. Cuman ya kapanpun anytime dedinya mau datang, kapanpun anytime anak-anak mau ketemu dedinya, semua terserah gitu, aku wow, very welcome banget gitu. Kapanpun mau telepon, kapanpun mau ketemu, kapanpun mau berkomunikasi, apapun, aku tidak membatasi. Tapi pernah gak sih kan nanyain dedinya? Anak-anak nanyain dedinya. Ada sih pasti nanyain gitu, Daddy mana gitu kan, apalagi yang kecil ya. Daddy mana ya, tapi kan aku aja ya senyum aja, ketawa aja. Nah, parah jadi sedih gak sih kamu ketika dia nanya, si yang kecil itu nanya seperti itu, kamu jadi sedih gak sih? Atau udah diberikan pemahaman sih. Pengertian seperti apa dari orang tua? Mungkin atau parenting ke anaknya seperti apa gitu? Ada waktunya nanti, di saat mereka sudah mengerti, aku akan ngejelasin ke mereka. Tapi sekarang mereka belum begitu paham dengan apa yang what really matter gitu, what really happen di dalam. Jadi aku sekarang bagaimana caranya untuk ya gak usah terlalu banyak menjelaskan ke mereka sebenarnya apa yang terjadi. Tapi cukup ngajarin mereka hal-hal yang positif aja, berdoa, sabar, berdoa, dan tetap di dalam keluarga yang damai gitu, sukacita gitu. Ya karena memang yang kemarin eksekusi itu kan dinyatakan gagal dan akhirnya harus ditunda gitu. Jadi memang aku bisa untuk mengajukan eksekusi lagi sih gitu. Dan sekarang memang aku lagi sibuk sama kuliah, lagi menjalani kuliah S2 psikolog klinis, jadi aku lagi mau coba fokusin ke situ aja sih. Iya, karena memang eksekusi itu kan ditunda, jadi aku punya hak untuk eksekusi ulang gitu. Dan itu gimana aku ngajuin ke pengadilannya gitu. Benar, pastinya aku kalaupun emang eksekusi lagi mau dengan keadaan yang kondusif, dan itu semua sedang dalam pembicaraan dengan pengacara aku, jadi mohon doanya aja semoga lancar semua. Aku sudah menjalani 4,5 tahun ya, jadi mungkin sudah ada adaptasi yang aku rasakan secara psikologis aku gitu loh. Jadi mungkin sekarang udah lebih ke pasrah aja sih. Aku lebih ke pasrah, lebih ke tunggu aja lah, nanti juga pasti akan ada waktunya, nanti akan indah pada saatnya gitu.
Iya, yang ditunggu dari eksekusi sama sekali tidak ada hubungannya dengan kuliah aku. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan yang mungkin aku belum bisa share, yang sifatnya pribadi, yang menjadi pertimbangan aku dan pengacara gitu. Karena memang kejadian eksekusi kemarin itu kan sedikit banyak memberikan pelajaran ya. Dan kita pasti mengevaluasi gitu loh, kenapa bisa gagal, apa sih yang kurang, apa yang harus aku lakuin lagi gitu. Itu hal-hal yang menjadi pertimbangan yang aku maunya kalau aku eksekusi kedua ya udah berhasil gitu. Karena ngulang kayak kemarin tuh sakit banget loh Mas, sakit banget loh. Itu benar-benar hari yang pahit banget lah buat aku gitu. Pasti pada tahu semua lah, dan emang kodarullahnya juga adalah media di dalam, jadi kerekam semua yang wah udah nyata seperti apa gitu kan. Jangan sampai aku gak mau itu sampai terulang lagi. Jujur itu juga menjadi pertimbangan aku sih, kayak semakin lama takut anak-anak semakin ya ABC lah seperti itu. Cuman itu lagi balik ke pertimbangan yang ngapain aku cuman mengejar waktu yang kalau memang hasilnya ntar nol lagi gitu. Kalau bisa kita sekali gerak lagi, udah deh gitu. Karena itu memang membutuhkan energi yang besar loh untuk melakukan eksekusi. Dan gak semua orang mau gitu. Bahkan banyak yang memutuskan untuk gak mau eksekusi gitu. Kita ya pertama-tama bersyukur, sama-sama bersyukur. Aku bersyukur banget punya Citra. Semoga-moga Citra juga bersyukur. Bersyukur lah ya. Nah, ya udah intinya sih itu bersyukur sama apa yang kita dikasih nikmat yang begitu besar, dan ya udah kita jalanin dengan syukur aja. Ya menerima satu sama lain. Kalau untuk sebenarnya sih kalau ada masalah ya masalahnya kita obrolin. Terus kalau yang kecil ya kita ilangin, yang besar kita kecilin gitu. Jadi jangan diambil pusing gitu. Jadi ya benar-benar udah deh apa nikmatin aja berdua gitu. Terus karena kan memang kita menikah juga kan karena Allah ya. Jadi emang semuanya ya udah kita jalanin aja. Gitu. Seru-seruannya kalian gimana sih biar yang nggak monoton gitu? Bercanda-bercandaannya mungkin kalian? Apa adanya aja sih ya kita kayak apa adanya aja. Terus ya kalau misalnya bosen-bosen, kita kadang suka kayak staycation, nginep-nginep di hotel, ajak antar, liburan gitu. Itu aja udah happy banget sih. Udah lah, kalau misalnya ada yang gak suka ya kita langsung omongin aja. Kalau ada yang gak pengen kayak, yang kamu kenapa sih gak ini-ini, jadi langsung omongin aja gitu. Udah gak pernah yang kayak kode-kodean lagi apa segala macam. Udah to the point aja sih. Oke, kalau Mas Ki gimana? Tata, pernah gak ngasih hal-hal kecil yang kayak, ya Allah, istri gue sayang banget nih sama gue gitu? Enggak sih, paling dia kalau ada lihat barang-barang, ini kamu gak ini, aku beliin ya gitu. Gitu. Paling kayak gitu aja udah ngerasa, itu ternyata cinta itu. Tapi akhirnya aku sendiri gini, yang aku aja suka nawarin kamu, saking aku pengennya kamu dong kalau tiba-tiba beliin aku baju kayak apa gitu. Yang karena dia mah tipenya cuek kan Mas gitu, jadi kayak mau aku kayak gimana juga ya udahlah, akhirnya aku sendiri yang menerima gitu. Jadi emang cuek, jadi ya udah. Di usia udah berapa tahun? Dua. Nanti 1 Desember ini 2 tahun. Ini kan terhitung masih baru nih. Kerikil-kerikil mungkin udah ada atau gimana? Pastilah. Ya pastilah, pasti ada. Pasti ada, tapi jalanin aja dengan senyuman. Tapi pernah enggak bete sama Mas Ki sampai berminggu-minggu berhari-hari? Enggak pernah. Bahkan kalau misalnya enggak pernah bete seharian pun enggak pernah. Jadi kayak emang kita tuh kalau memang ada apa-apa selalu langsung diselesain gitu. Mas Ki juga begitu. Pernah enggak sih bete gitu? Tapi negur gitu misalkan, atau nanti nih ujungnya pas mau tidur, kamu tadi gini loh. Iya, paling gitu sih, paling ngomongnya pas udah mau tidur deh. Tapi kamu kayaknya jarang banget ya. Kamu belum ada salah yang gimana sih. Jadi belum ada keputusan, karena tanggal 15 Haji Faisal itu orang tua dari Bibi mengajukan permohonan perwalian atau hak asuh anak tanggal 15 ya. Nomor perkaranya 482 dan sidangnya nanti sidang pertamanya tanggal 30 November hari Selasa. Jadi belum ada putusan. Jadi Haji Faisal itu mengajukan permohonan perwalian. Otomatis dia membuat surat permohonan. Surat permohonannya itu yang berisi daripada posita dan petitum. Petitum itu permohonan dia, mohon bahwa hak asuh anak yang bernama Gala
ditetapkan kepada si Faisal sebagai hak asuh itu aja. Jadi belum ada putusan, kita lihat nanti kan, nanti ada dari pihak Vanessa-nya dipanggil sebagai termohon. Nanti kan kalau dua-duanya datang akan mediasi. Dalam mediasi baru nanti akan ada sidang. Sidang pun nanti ada tahapan-tahapannya. Sebelum saya mengajukan perwalian itu ke kejaksaan, ke pengadilan, itu semuanya sudah sepakat dengan Pak Panes, dia setujui. Itu saya ngomong bukan sekali dua kali, bahkan sampai di pengadilan pun saya berbicara dengan dia setuju, tidak ada masalah. Cuman dia hanya bilang, kita mengasuh aja, kita berdua. Ya, tidak ada masalah. Jadi saya pergi ke sampai ke pengadilan itu perlu surat itu kan untuk mengurus administrasi lain. Jadi memang kami sama-sama mengajukan perwalian untuk anak sesuai domisili. Ya, betul. Tapi di dua wilayah yang berbeda, Jakarta Barat dan Jakarta Pusat. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.